Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Enam cewek cantik ini yang pernah dekat dengan Stefan William. Aktor Stefan William kini sedang menjalin hubungan pacaran dengan seorang bule bernama Ria Andrews. Sebelumnya, Stefan sempat membangun rumah tangga dengan Celine Evangelista dan dikaruniai dua orang anak. Stefan William menikahi Celine Evangelista setelah pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita. Siapa saja? Simak ulasannya berikut ini. Tonton video ini sampai selesai. Satu, Yuki Kato. Artis Yuki Kato pernah dikabarkan dekat dengan Stefan William. Hal ini karena chemistry yang dibangun Yuki dan Stefan dalam sinetron Artis Sahabat pada 2010 silam, membuat para remaja jatuh hati. Tak sedikit yang mengharapkan agar Yuki dan Stefan menjalin hubungan kasih di dunia nyata, apalagi Yuki maupun pria blasteran Amerika Serikat itu pun tak sungkan memuji satu sama lain di depan publik. Namun sepertinya, hubungan Yuki dan Stefan hanya sebatas rekan kerja saja. Keduanya memilih untuk menjalin hubungan persahabatan. Kemesraan yang dijalin keduanya pun hanya sebatas profesionalitas kerja sebagai pemeran sinetron. Ariel Tatum. Kisah asmaranya dengan artis Ariel Tatum mulai mencuat saat Stefan memberikan kejutan ulang tahun. Saat itu, Stefan yang baru berusia 17 tahun mengecup kening Ariel di hari ulang tahunnya yang ke-14 tahun. Meski sempat menutup-nutupi hubungan asmara mereka, mantan kekasih Ryuji Utomo itu mengaku hubungan khususnya dengan Stefan lewat Twitter, keduanya saling menemani kegiatan syuting masing-masing. Namun sayangnya, hubungan Ariel dan Stefan harus kandas di tengah jalan, setelah menghabiskan waktu 2,5 tahun untuk berpacaran. Tiga, Nasya Marcella. Kedekatan Stefan William dan Nasya Marcella mulai tercium publik, setelah keduanya sering terlibat dalam satu judul sinetron yang sama, sinetron pertama yang mereka bintangi berjudul Akibat Pernikahan Dini. Dalam sinetron tersebut, Nasya dan pria berdarah Manado itu menjadi sepasang kekasih. Chemistry yang dibangun keduanya berhasil membuat para pemirsa terbawa perasaan. Namun, kedekatan itu hanya sebatas profesionalitas kerja saja. Stefan dan Nasya tak benar-benar memadu kasih dan hanya menjalin persahabatan di dunia nyata. Empat, Natasha Wilona. Sebelum terlibat dalam sinetron fenomenal Anak Jalanan, Stefan dan Natasha Wilona sudah menjalin hubungan kasih. Hubungan keduanya makin bikin baper netizen, setelah terlibat dalam sinetron yang juga diperankan oleh Raya Kitty dan Hana Saraswati tersebut. Stefan dan Willow tak sungkan memamerkan kemesraan di depan publik maupun sosial media. Saking bapernya sinetron yang mereka bintangi, tak sedikit penggemar yang berharap agar Stefan dan Willow langgeng hingga pernikahan. Namun sayang, kisah asmara yang telah dijalin 2 tahun itu harus kandas di tengah jalan. Lima,
5. Celine Evangelista. Perjalanan mencari pasangan pun akhirnya sempat terhenti kepada artis cantik Celine Evangelista. Stefan dan Celine memutuskan untuk menikah pada 2016 lalu, dan telah dikaruniai dua orang anak. Namun sayangnya, pernikahan Celine dan Stefan harus berakhir karena suatu permasalahan. Stefan pun pernah memberikan klarifikasi terkait cerainya hubungan rumah tangga dengan ibu empat anak tersebut. Jujur saya sangat terpukul dan seperti kehilangan arah selama proses perceraian kami. Tapi syukurlah semua prosesnya sudah selesai, ungkap Stefan di Instagram Stories. Sementara untuk alasan cerai sendiri, Stefan William memilih untuk tidak membocorkannya kepada publik. Alasan berakhirnya pernikahan kami biarlah menjadi hak wilayah pribadi kami. Karena apapun yang terjadi, biarlah ini menjadi cerita kami untuk menjadi pelajaran kami ke depan. Dan kami berharap publik dapat menghargai hal tersebut, tuturnya. Ria Andrews. Kini, Stefan William sudah menemukan dambaan hati yang baru setelah cerai dari Celine Evangelista. Aktor pemilik nama lengkap Stefan William Umbo itu, banyak membagikan momen kedekatan dengan Ria. Bahkan, keluarga juga sudah mengenal dekat Ria Andrews. Hal itu diketahui saat keduanya berlibur bersama keluarga Stefan.